Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta meninggal seusai dikeroyok massa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban bersama tiga rekannya dihajar massa karena dikira maling saat akan mengambil mobil rental miliknya. Aksi main hakim sendiri ini terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati pada Kamis siang. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Alfan menjelaskan, empat korban berangkat dari Jakarta untuk mengambil mobil rental yang belum dikembalikan penyewa. Pemilik rental BH mengajak tiga rekannya untuk mengambil kendaraan berjenis Honda Mobilio tersebut. Alfan menjelaskan, keempat orang itu langsung mengambil mobil menggunakan kunci cadangan tanpa memberitahu terlebih dahulu. Oleh warga setempat, mereka pun diteriaki maling hingga akhirnya dikejar dan dianiaya. Polsek Sukolilo yang mendapat laporan segera datang ke lokasi untuk melerai keributan. Namun warga sudah terlanjur marah, bahkan mobil yang hendak diambil ikut dibakar. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun BH, pemilik rental mobil, dinyatakan meninggal dunia. Saat ini polisi telah menahan dua warga yang diduga menjadi provokator pengeroyokan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.